Taksi OAHOE. Oke guys, pada malam hari ini kita akan membuat prank, menanyakan sesuatu hal kepada seseorang. Naik mobil-mobilan seperti itu boleh apa tidak? Kita lihat reaksi mereka saat kita tanya. Langsung saja ke videonya. Permisi mas. Mas, apa naik-naik orang dewasa gak boleh? Pak, permisi ya, permisi duduk. Pak, kalau naik apa kendaraan kecil gitu, orang dewasa boleh, Pak? Nggak tahu. Ini ada yang dewasa, Mbak? Yang kayak orang dewasa naik kayak gitu ada. Saya gak tahu. Barangkali pernah lihat. Baik gak pernah. Kira-kira saya kalau naik itu boleh mbak ya? Yang mana mbak ini? Itu mbak ya, makasih mbak ya. Permisi mas. Mas numpak ini ki arek gede kok oleh. Wong gerak. Umur telpir ya, maksudnya umur petang tahun mas, papa sampai lima petang tahun ya. Tapi siapa doa aku ini kak, kak oleh numpak mas? Siapa doa aku kak ini? Ya kak oleh. Pengen numpak ini lagi mas? Kak oleh? Saya ingin mobil. Anaknya? Enggak, saya. Enggak bisa. Kenapa ya? Beda-beda. Gak boleh, Pak. Halo? Saya enggak boleh, Pak. Iya, Mbak. Gak boleh, Mbak. Kenapa? Ceplok. Oh. Orang dewasa emang nggak boleh, Mbak. Saya ingin naik, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Kira-kira ini bebas ya, Mbak. Tapi ingin naik ya. Oh, naik sunrise ya? Oh. Ya udah makasih mbak ya.
Mbak, Mbak, kita di rumah Guyon ya, Pak. Buat video di sana ada kamera, Pak. Buat video lucu-lucuan, Pak. Nanti saya posting di YouTube ya, Pak ya. Boleh ya? Iya, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Cepat-cepat lupakanlah. Nanti bilang kita cepat ke rumah ya, guys ya. Tetap subscribe. Bayangin gimana ya, grow di guys, guys. Iya, pertama kali nge-prank, guys. Oke, sampai jumpa. Samamu sudah jangan pernah kau tangisi. Kisah kita yang pernah terjadi sudah cukup sampai di sini. Ku ucapkan terima kasih.